stove. Something like hanging cold water. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mentadbir seluruh alam termasuklah alam manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang mentadbir kita sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kita ke masjid pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian tasawuf, pengajian penyucian jiwa sehingga perjalanan zahir dan batin kita benar-benar bersih daripada segala dosa dan maksiat serta kelalaian sehinggalah zahir dan batin kita bersih daripada selain Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan khusus ini untuk kita benar-benar dekat dengan Allah sehinggalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang hijab lagi yang menghalang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Sebagai nasihat untuk permulaan ya. Dalam kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, kita mesti menuntut ilmu dengan sifat kerendahan jiwa. Mesti kita menuntut ilmu kena buang sikap sombong dan ujub dalam diri kita. Tuan-tuan ya. Kerana kita ni banyak kelemahan. Kita ni banyak kelemahan yang menyebabkan hati kita tidak benar-benar boleh hampir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kita menuntut ilmu tuan-tuan, jangan sekali-kali kita merasakan kita sudah selesa dengan keadaan ibadah yang ada pada kita pada hari ini. Sebenarnya rasa keselesaan dengan keadaan kita ketika ini, rasa selesa itu sendiri adalah tipu daya syaitan yang paling awal, yang paling pertama sekali yang dibisikkan oleh syaitan bagi orang-orang yang salik menuju kepada Allah. Bila kita sudah menuntut ilmu, kita sudah istiqamah dengan pengajian ya, dengan kuliah, dengan di masjid, dengan solat jemaah dan sebagainya, kita mungkin telah dibisik oleh syaitan dengan rasa keselesaan dengan ibadat, dengan ilmu yang kita ada. Sedangkan sebenarnya terlalu banyak lagi kelemahan-kelemahan dalam hati kita, kelalaian kita, sifat mazmumah kita, ingatan kita kepada Allah, ingatan kita kepada dunia dan sebagainya, khusyuk hati kita dalam solat dan sebagainya, yang terlalu banyak lagi kelemahan yang perlu kita sentiasa tembak hina diri kita. Ya Allah, aku ni terlalu banyak lagi kelemahan-kelemahan yang perlu aku baiki. Setiap kali rasa keselesaan dalam diri, kena lawan, kena buang tuan-tuan. Dan setiap kali kita mengaji ilmu, kita mesti berazam untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan sikap merendah diri.
merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali mengaji ilmu dengan sifat sombong, merasa sudah sempurna dan sebagainya. Ilmu takkan masuk dalam hati-hati orang yang ada rasa keselesaan dan sudah ada rasa ujub sombong dengan hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai nasihatlah tuan-tuan. Ini dalam kita menuntut ilmu, sentiasa menghina diri, merendahkan diri dengan ilmu, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah untuk mengamal segala ilmu yang kita pelajari, ya. Sentiasa kita merasakan kekurangan diri, banyak kelemahan yang perlu aku baiki lagi, ya Allah. Jadi aku menuntut ilmu dengan kerendahan jiwa, aku nak mengamal, nak baiki hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi kita sambung pada pengajian kitab kita ni, kitab penawar bagi hati, ya. Jadi kita terus masuk kepada kitab yang pertama lah tuan-tuan, ya. Betul tak di situ? Siapa yang ada kitab? Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Sebab saya pun lama dah tak berkuliah di sini, tak buka kitab ni, saya pun dah lupa di mana tuan-tuan. Saya pun tak tanda, ya. Tak apalah, ya. Kita terus sahaja kepada kitab yang pertama. Baik. Ini adalah awal permulaan fasal pada menyatakan kebersihan yang perlu kita usahakan dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab ni ditegangkan yang pertama sekali kebersihan dari segi zahir. Kebersihan dari segi anggota zahir. Kenapa tuan-tuan, pengarang kitab kita ni ajar kita untuk bersih yang zahir dulu? Kerana takkan bersih yang dalam kalau yang zahir tidak dapat dibersihkan. Faham tuan-tuan, ya? Untuk bersih yang dalam, mestilah dibersihkan yang di luar dahulu. Tidak akan mencapai kebersihan yang di dalam kalau yang di luar tidak bersih terlebih dahulu, tuan-tuan, ya? Dan perkara-perkara yang luar ini macam akan disebut dalam anggota yang tujuh ini, seperti mana mata, telinga dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang sentiasa ada dengan kita dan sentiasa perkara ini berfungsi dengan kita. Mata, telinga sentiasa ada sepanjang hayat kita. Di mana sahaja kita berada, mata sentiasa ada dengan kita, telinga sentiasa ada dengan kita. Tujuh anggota ini sentiasa berada dengan kita dan berfungsi dengan kita. Jadi sebab itulah jaga tujuh perkara ini, kerana maksiat masuk daripada tujuh perkara ini. Daripada mata, daripada telinga dan seterusnya. Tujuh anggota yang akan kita baca satu persatu, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi pada pasal yang pertama ini, dia nak menyatakan kepada kita mengenai dengan perihal mata terlebih dahulu, ya. Orang yang nak berjalan menuju kepada Allah, nakkan kepada keterbukaan mata di dalam, kena bersih mata di luar dulu. Kerana dalam hati kita ni dia ada mata hati, dia panggil basirah. Basirah, ya. Adapun mata di luar ni panggil ainun mata. Basar penglihatan, basirah penglihatan mata hati yang dalam. Jadi tak akan dapat keterbukaan mata hati yang dalam untuk mengenal Allah sekiranya mata di luar ini tidak dapat dipelihara dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan tasawuf yang benar adalah jalan menyucikan zahir dan batin daripada segala selain daripada Allah. Ini jalan tasawuf yang benar yang akan menyampaikan hati kita kepada Allah ialah zahir batin suci segala daripada segala maksiat, kelalaian selain daripada Allah, ya. Okey, baik. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu, ya. Ketahuilah orang-orang yang nak menuju kepada Allah. Kita kena ambil tahu. Pengarang kitab ni tuju kepada kita, ya. Bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah. Pertama sekali kita kena faham, mata ni nikmat yang Allah jadikan kepada kita, tuan-tuan. Bukannya mata ni nikmat yang kita sendiri jadikan. Nikmat mata ni Allah yang bagi. Allah punya, bukan kita punya. Kena faham yang tu dulu, kan? Bila kita faham kita punya mata bukan kita yang punya, Allah yang cipta, Allah bagi kepada kita, maka kita kena menghargainya. Kerana bukan milik kita. Bukan milik kita, hanya sekadar pinjaman daripada Allah, kerana Allah yang menjadikan dia, ya. Kena kenal yang tu dulu. Asal mata ni daripada Allah. Dan hari ni tuan-tuan boleh melihat pun daripada Allah, ya. Sebenarnya kita melihat ni tuan-tuan bukan melihat kerana ada biji mata. Biji mata sebab musabab sahaja. Yang kita boleh lihat hari ni adalah kerana Allah bagi penglihatan untuk kita boleh melihat. Sebab tu kita boleh melihat. Kena faham yang tu tuan-tuan.
Ada makhluk Allah yang tak ada mata tapi boleh melihat. Mana dia? Bumi boleh melihat. Akar kayu boleh melihat Rasulullah. Boleh bagi salam kepada Rasulullah. Mana mata mereka? Tak ada. Yang boleh melihat ni adalah kerana kurniaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat orang yang boleh melihat tanpa biji mata. Kuasa Allah boleh buat begitu. Tuan-tuan nampak saya sekarang, kuasa siapa? Kuasa Allah. Allah boleh tutup penglihatan mata tuan-tuan bila-bila masa, bila kita buat maksiat dengan Allah dengan mata kita. Kerana ni milik Allah. Itu nombor satu. Kita kena faham tuan-tuan. Ni pinjaman Allah. Yang wajib kita kena syukuri. Tuan-tuan kelip mata, kelip-kelip Allah yang buat kelipan mata tu bergerak tu. Tuan-tuan boleh melihat naik atas, turun bawah. Ya, mata kita bergerak kiri kanan. Ni semua Allah punya kerja ni. Bukan semata-mata daripada kekuasaan kita. Itu yang pertama tuan-tuan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mata bagi engkau, bagi kita ini kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Ya. Mata ini boleh mendatangkan kesedapan yang mendatangkan pahala di sisi Allah di hari kiamat dan menjadi kesedapan di muka bumi di dunia ini tuan-tuan. Ya. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat ini setengah, banyak lagi sebenarnya faedah yang bangsa akhirat. Ya, ini contoh, iaitu memandang kepada yang kepada langit, memandang kepada matahari, bulan, bintang dan lainnya supaya berdalil engkau dengan dia, dengan mata tadi itu atas ada Allah Subhanahu Wa Taala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Tuan-tuan mata Allah sekalian, mata ini hanya akan beroleh pahala daripada Allah apabila mata ini melihat kejadian alam dan mata hati di dalam melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pentadbir alam. Faham tuan-tuan ni? Mata yang Allah beri kepada kita ni, saya ulang balik, hanya akan berfaedah dan mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala keredaan di sisi Allah, iaitu apabila mata ini melihat alam tapi dalaman mata hati kita melihat pencipta alam. Tuan-tuan tengok bulan, nampak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, subhanallah, kuasanya Allah menjadikan bulan. Subhanallah, Allah buat matahari. Kalau Allah tak buat matahari, apa jadi pada kita tuan-tuan? Gelap, gelap dunia kita. Kan sentiasa gelap je, susah tuan-tuan nak bekerja. Susahlah kita nak hidup dalam keadaan sentiasa gelap, nak sentiasa ada lampu saja 24 jam tak tutup-tutup. Hikmah Allah jadikan matahari. Mata melihat alam, pandangan hati melihat kepada Allah yang menjadikan alam. Di situ baru mendatangkan pahala dengan mata yang ada. Bukan melihat dengan mata sahaja, tetapi hati tidak musyahadah kepada Allah, tak ada faedah mata. Tuan-tuan, ya, begitu. Dan mata kita ini yang dibawa kepada bangsa akhirat ni maksudnya apa sahaja yang kita lihat, mata hati kita mesti menyaksikan Allah di sebalik kita lihat mata ni. Tuan-tuan tengok kekayaan diri tuan-tuan, mata hati kena pandang Allah yang bagi rezeki kepada aku. Tuan-tuan tengok bagaimana guru-guru kita menurunkan ilmu, mengajar ilmu kepada tuan-tuan. Kena rasa Allah punya ilmu, Allah yang menyampaikan ilmu ini kepada tuan-tuan dengan kehendak dia. Guru sebagai wasilah sahaja. Sebab tu saya kata tuan-tuan, saya bukan nak bawa tuan-tuan untuk puja-puji guru. Kerana guru tetap makhluk Allah. Nabi SAW bersabda, jangan kamu memuja-muji aku seperti mana kaum Yahudi Nasara memuja-muji Nabi-Nabi mereka. Nabi kata, aku adalah manusia biasa macam kamu yang sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah daripada Allah kerana rahmat Allah ke atas kamu. Maksudnya siapa yang sayang kepada tuan-tuan? Allah hakikatnya. Allah yang nak selamatkan tuan-tuan diantar Rasul sebagai penunjuk jalan ke jalan kebenaran yang Allah redai tuan-tuan untuk masuk ke dalam syurganya. Jadi hakikatnya Allah yang paling penyayang kepada kita, maka Allah jadikan sebab musabab untuk menyampaikan hidayah kepada kita. Ni pandangan mata zahir melihat makhluk, melihat apa yang ada sekeliling kita. Mata hati jangan lupa memandang Allah yang segala-gala mentadbir alam ni. Baru ada faedah mata ni tuan-tuan. Tuan-tuan keluar daripada surau masjid ni, saksikanlah segala yang Allah jadikan di muka bumi. Jangan lupa Allah dalam hati kita, dalam menjadikan segala alam. Apa yang ada pada diri kita, anak kita, isteri kita, semua sekali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu adalah yang katakan bangsa akhirat. Ya? Maksud di sini ialah musyahadah. Penyaksian kepada Allah tu mesti ada dalam hati kita. Ketika mana mata zahir melihat alam, mata hati kita musyahadah kepada Allah.
Ya, musyahadah ni maksudnya menyaksikan Allah di sebalik alam yang mentadbir alam ini, segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan di mata Allah sekalian, orang yang sampai kepada Allah, orang yang keterbukaan hakikat sehingga hati benar-benar hampir kepada Allah, saya nak sebut dengan tuan-tuan, dia tidak pernah lupa untuk memandang Allah di muka bumi, tak pernah. Sentiasa dia menyaksikan Allah. Dia tidak terhijab dengan makhluk. Orang yang sampai kepada Allah ataupun para-para wali Allah itu, makam diri dia makam musyahadah. Kita menyaksikan makhluk, tapi kita hanya sekadar memandang makhluk. Kita melihat kepada diri kita, tetapi kita hanya sekadar memandang keadaan diri kita. Tapi kita tidak memandang Allah di sebalik diri kita, yang mengurus, yang mentadbir kita, yang membangunkan kita, yang menjadikan kita boleh solat, yang beri hidayah, taufik sehingga hari ini kita rasa hati asyik, sedap, rindu kepada Allah. Ini semua adalah rahmat, belas ihsan dan pilihan Allah kepada kita. May yahdil, macam mana Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut barang siapa yang aku kehendaki untuk dia mendapat hidayah, maka aku tunjukkan hidayah. Maka barang siapa yang aku kehendaki untuk dia sesat, maka aku sesatkan dia. Ini adalah kalam hakikat. Dalam Al-Quran, ada firman Allah yang berbentuk hakikat, ada firman Allah yang berbentuk usul ikhtiar. Tapi jalan akhirnya pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan. Begitu. Supaya berdalil engkau. Okay, habis. Dan setengah daripadanya, daripada yang akhirat tadi, melihat akan Quran. Ya? Mata ini boleh melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran, boleh mendatangkan pahala kepada mata kita. Ya? Dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Ya? Ha, itu adalah antara contoh-contoh dan banyak lagi lah perkara yang lain. Cuma yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, mata kita ni gunalah untuk sentiasa melihat kekuasaan Allah di muka bumi. Tapi jangan lupa Allah dalam hati kita, dalam kita melihat apa yang ada di atas muka bumi ni, tuan-tuan. Ya? Kalau boleh, setiap saat itu sentiasa merasakan Allah dalam hati kita. Setiap saat apa yang kita pandang, sentiasa kita memandang Allah di sebalik yang kita pandang dengan mata zahir. Ya, kalau boleh ajar hati begitu supaya kita tak terhijab dengan Allah oleh makhluk-makhluk ni, tuan-tuan. Ya? Baik. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia. Ya? Setengah faedah yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau, ya, melihat kepada kerjaya kita, perniagaan kita dan sebagainya, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Bagi jalan tasawuf, saya nak masukkan sedikit, bagi jalan orang yang sentiasa nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan hanya sekadar melihat perusahaan dunia melepaskan kita daripada segala yang menyakiti, tetapi kita nak lebih lagi dalam, kita nak tembus kepada melihat Allah. Kalau tengok kepada perniagaan kita, saksikanlah ini kurniaan daripada Allah. Baru ada pahala, ya, tuan-tuan. Kalau kita berjalan, kita nampak ada duri, saksikanlah Allah sebenarnya yang melepaskan kita daripada duri tersebut. Dan Allah yang menyedarkan kita, ada duri. Hakikatnya Allah yang menyelamatkan kita. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau Allah nak angkat mata kita tengok kat depan, tak nampak duri kat bawah, Allah boleh buat. Karena Allah yang takdir kita. Sebab saya kata, tuan-tuan, setiap penyaksian mata kita sentiasa melihat Allah. Ya? Orang datang menolong kita, kita kena nampak Allah hakikat yang tolong kita. Inilah kita kata, kita tidak mahu hati kita ni terhijab dengan Allah. Rahmat Allah, belas ihsan Allah, kasih sayang Allah, kita tak nampak. Tapi kita nampak kasih sayang makhluk, rahmat makhluk, belas ihsan makhluk semata-mata. Akhirnya kita lupa kepada Allah dan hilang rasa rindu cinta kita kepada Allah kerana kita tak nampak Allah. Tapi bertambah cinta rindu kita kepada makhluk kerana kita sentiasa nampak makhluk. Hakikatnya Allah. Faham, tuan-tuan? Eh? Orang yang nak sentiasa rindu dekat kepada Allah, dia sentiasa nak melihat Allah di alam, di muka bumi ini, supaya sentiasa dia tidak berpisah dengan Allah dan tidak menghijabkan hati dia dengan Allah dengan akuan. Akuan. Akuan ni maksudnya, tuan-tuan, benda-benda di muka bumi ni dipanggil akuan semua. Yang menghijab hati kita daripada melihat Allah yang Maha Rahman, Maha Belah Ihsan, yang Maha Penolong, yang Maha segala-galanya Allah itu, kita tak nampak bila kita semata-mata melihat kepada akuan. Ya? Ha, begitu. Jadi kena lihat tembus sampai kepada Allah. Ini jalan tasawuf, tuan-tuan. Ya? Baik. Seperti jatuh dan berlaga dan sebagainya. Ya? Kita jatuh, kita berlaga, semua kita kena pandang Allah. Kalau kita terjatuh, sabar dengan kehendak Allah. Kerana Allah juga yang berkehendak menguji kita.
Okay, kalau perniagaan kita mendapat kerugian, mata kita melihat kerugian tapi hati kita sabar dengan qada dan qadar Allah. Maksud hati jangan lupa kepada Allah langsung. Okay, dalam kita menuju berjalan di atas muka bumi ini tuan-tuan, pertama kena syukur kepada Allah kalau sekiranya apa yang kita dapat tu perkara yang baik. Dan sekiranya perkara itu diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai musibah, ujian dan sebagainya, fahamilah ini qada dan qadar Allah, dan redalah dan sabarlah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Ni hati yang sentiasa menyaksikan Allah. Kata alim ulama, guru orang tasawuf, orang arifin billah, para-para wali Allah, manusia tidak akan boleh datangkan sifat sabar redha dalam hati dia melainkan setelah mana dia memandang musibah itu datang daripada Allah, baru boleh sabar dan redha dalam hati dia. Selagi mana dia memandang musibah ujian itu datang daripada makhluk, dia takkan boleh datang sifat sabar dalam diri dia. Bahkan dia akan mengeluh dan sebagainya selagi mana dia memandang kepada sebab musabab terhijab dia daripada Allah. Kalau dia memandang ni adalah ketentuan Allah, qada qadar Allah sejak azali, sebelum hari ini berlaku itu ini dan sebagainya, memang kehendak Allah yang memang akan berlaku. Jam ini, saat ini, itu ini dan sebagainya pasti berlaku, tak boleh lari apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dipandang gitu, dia boleh sabar. InsyaAllah dia boleh sabar. Takkan kita nak marah dengan Tuhan? Tak. Makhluk hanya sekadar sebab musabab untuk Allah melaksanakan kehendak dia. Hakikatnya adalah pentadbiran dia sejak azali. Tuan-tuan ya. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita kena yakin begitu dalam hati kita. Segala-gala yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dalam qada dan qadar Allah yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Kena faham gitu ya. Hari ini tuan-tuan berada dalam masjid ni adalah kehendak Allah dan kasih sayang Allah dan pilihan Allah kepada tuan-tuan. Sebab itulah kita berada di sini. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Baik. Dan bermula mensyukurkan mata itu. Dan cara untuk kita bersyukur dengan nikmat mata, yang mana mata ni Allah yang punya, bukan kita yang punya. Dan bila milik Allah, suatu hari Allah akan tanya bagaimana kita menjaga amanah dia. Tak. Sebab bukan milik kita. Kalau barang yang kita beri kepada orang tuan-tuan, bila kita ambil balik, kita pasti akan tengok barang kita baik ke tak baik. Kita bagi pinjam motor ke orang, bila orang pulangkan pada kita balik, kita akan tengok di mana cacat celah. Sebab itu milik kita. Jadi Allah begitu. Jadi Allah akan tengok bagaimana kita menjaga amanah yang diberikan oleh Allah dengan nikmat mata. Sebenarnya tuan-tuan mata Allah sekalian, tuan-tuan kena faham jelas dengan ayat wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kena faham jelas ayat ni. Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata melainkan untuk menyembah dia. Maksud ayat ni tuan-tuan, Allah sebut illa. Illa ni makna tak ada lain dah. Macam kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan illallah. Maksudnya di situ ada adatul istisna, maksudnya tak ada lah Tuhan di atas muka bumi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, satu sahaja, tak boleh nak dibandingkan dengan lain. Kalau tuan-tuan kata Tuhan aku Allah tu tak kuat kan. Aku sayang, saya sayang awak seorang je Minah tuan-tuan. Saya sayang abang, sayang awak seorang je Minah, tu tak kuat. Tapi kalau kita kata wahai Minah, tak ada lah perempuan di atas muka bumi ni semua sekali yang paling aku sayang melainkan kamu seorang je. Ini lagi kuat tuan-tuan. Ini ayat yang paling kuat. Kita nafi semua perempuan atas muka bumi, tak ada perempuan melainkan kau seorang jaminah yang paling aku sayang. Itu maksud dia. Maksudnya tuan-tuan, Allah tidak ciptakan kita dengan apa saja sebab musabab yang berlaku di sekeliling kita melainkan untuk bawa kita kembali dan menyembah kepada Allah. Dengan mata, dengan telinga, semua Allah nak bawa balik kita sembah dia, ingat dia dan semakin dekat kepada dia. Allah bagi harta untuk kembali kepada dia. Allah bagi mata, bagi anak, bagi isteri, semua untuk ya'budun, 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 menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah. Faham kan tak dia? Ayat ni kalau kita faham, seluruh hidup kita hanya untuk Allah. Sebab Allah kata illa, malaikat untuk semata-mata menyembah aku. Kereta kita, motor kita, slipper kita, duit kita, nyawa kita, nafas kita, segalanya semua liat budul untuk Allah. Tuan-tuan ya, gitu kena faham ya. Jadi mensyukurkan mata itu, dan mata kita ni perlu kita syukuri untuk bawa balik kepada Allah, kerana mata ini tujuan Allah cipta juga untuk kembali dan menyembah dia ya, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan sesuatu yang Allah beri kepada diri dia untuk selain daripada Allah, maka dia tersesat daripada jalan maslamat utama yang Allah jadikan dia. Tuan-tuan ya.
Jadi letakkan dalam hati tuan-tuan, diri aku, harta aku, anak bini aku, nyawa aku, darah daging aku, segala-galanya aku jadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kena niat gitu. Segala-galanya semua untuk Allah. Dan kita kena faham, segala yang dimiliki oleh kita bukan milik kita tapi milik Allah. Segala-galanya kembalikan balik kepada Allah dengan kita mensyukurinya dan kita memandang kepada keesaannya. Jangan sekali-kali mendabik dada dengan anugerah Allah kepada kita. Jangan. Itu memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Sudah tentulah begitu. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Mata jangan tengok selain perempuan daripada isteri kita. Hari ini tuan-tuan, orang habis masa tengok TV. Apa nak jadi? Itu semua perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tengok atas sebab-sebab yang diharuskan syarak, bahkan kelalaian yang tak ada apa-apa faedah. Tengok orang perempuan berlakon dalam TV. Artinya sebab tu saya kata tuan-tuan, siapa yang benar-benar nak ikut jalan saya kena tinggalkan TV. Macam mana Allah nak masuk dalam mata hati kita yang dalam nak terbuka ainul basirah, kalau mata luaran kita ni asyik melihat kecantikan perempuan dan bernafsu syahwat dengan mereka. Tak dapat, tak dapat. Kena taubat sungguh-sungguh. Dari segi zahir kita ni kena taubat semua sekali daripada segala dosa maksiat zahir kita, barulah batin ini akan terbuka kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jalan khusus tuan-tuan. Jalan khusus, bukan jalan orang awam. Jalan orang yang benar-benar bersungguh nak kepada Allah. Ni jalannya tuan-tuan. Dan memanglah kita nak selamat dunia akhirat, nak mendapatkan kedekatan dengan Allah, memanglah ujian mujahadah melawan hawa nafsu tu cukup-cukup berat. Kita bukan berjalan menuju untuk dapat syurga Allah tuan-tuan. Syurga Allah itu sudah satu kesusahan untuk kita usaha dapatkan syurga Allah yang tak ada nilai ni muka bumi ni, nikmatnya. Kita pergi nak menuju kepada pencipta syurga lagilah berat. Tuan-tuan kena faham. Syurga itu sendiri sudah susah untuk digapai, untuk dimasuk dalam syurga. Apatah lagi untuk mencapai pencipta syurga, nak beroleh redha dia, lagilah susah tuan-tuan. Jadi kita nak pergi kepada pencipta syurga, pencipta kita. Jadi inilah ujian Allah. Allah nak uji siapa yang benar-benar hati dia ingin kepada Allah, dia sanggup buang segala sesuatu selain daripada Allah yang menghalang hubungan cinta dia dengan Allah. Siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, Allah uji di sini. Kalau kamu kata kamu benar cinta kepada Allah dan para rasulnya, mana bukti perjalanan kamu kepada Allah? Mana bukti ingatan hati kamu kepada Allah? Mana bukti kamu lawan mata kamu daripada melihat perkara-perkara yang Allah larang? Mana bukti? Sebab tu Allah kata liyabluwakum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini sebagai ujian bagi siapa-siapa yang benar ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah perempuan ni tanpa sebab musabab haram kita tengok. Di pejabat jaga mata kita. Rakan-rakan di pejabat ada kerja-kerja yang perlu kita bersembang, dan kalau boleh pandangan mata juga ketika mana kita bersembang pun, kalau boleh jagalah juga, jangan menenung sentiasa. Syekh Abdullah sendiri ketika mana dalam berjalan menuju kepada Allah, dia mendapat teguran daripada ilhamnya, disuruh untuk meninggalkan perempuan, sifat riak. Satu lagi apa saya tengok, ada tiga perkara yang ditegur untuk berjalan menuju kepada Allah ini. Maksudnya takkan boleh dekat kepada Allah selagi mana hati ini tercenderung kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mengasyikkan seperti mana kecantikan wanita dan sebagainya tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, barang siapa yang ingin kemanisan bersama dengan Allah dalam ibadahnya, maka hendaklah dia menundukkan pandangan matanya daripada perkara yang haram. Sabdaan Nabi ada dalam hadis kitabnya ada. Di belakang nanti dia akan sebut, saya rasa. Itu ada. Barang siapa yang inginkan kemanisan beramal ibadah dengan Allah, maka hendaklah dia menjaga matanya daripada melihat perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, tunduk pandangan mata hati, tunduk pandangan mata, maka mata hati akan terbuka dan akan rasa kemanisan dengan Allah, insya-Allah. Kita mungkin susah nak dapat kemanisan kerana hari ini kita tak dapat nak jaga mata leka dengan dunia. Bukan setakat televisyen, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya tuan-tuan. Kena tinggal semua. Sebab kita nak masukkan Allah, mana mungkin Allah akan masuk dalam hati kita kalau masih banyak benda haram dalam hati kita yang kita tak bertaubat dan meninggalkannya. Tuan-tuan. Ini adalah ujian dunia. Dunia tuan-tuan, ujian. Ini dunia. Kita kena kuat tinggalkan. Dan esok tuan-tuan,
Kalau kita boleh tahan mata kita untuk melihat wanita, kecantikan wanita di muka bumi, pasti Allah janjikan kita bidadari syurga yang lebih besar nilainya, jauh kecantikannya daripada kecantikan wanita di muka bumi. Barang siapa yang tak dapat menahan pandangan matanya daripada melihat kecantikan wanita di muka bumi, maka haram matanya untuk melihat bidadari syurga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allahu Akbar, eh? Jadi perempuan di muka bumi ni tuan-tuan, tak standinglah dengan bidadari syurga yang jauh kecantikannya. Jadi tundukkanlah, korbankanlah jiwa nafsu kita di muka bumi. Allah akan ganjarkan kita dengan kelebihan yang berlipat kali ganda lebih jauh daripada itu dengan kurniaan bidadari syurga nanti, insya-Allah tuan-tuan, eh? Insya-Allah. Dan seperti melihat akan yang muda belia, ya. Muda belia ni sebenarnya maksud dia adalah dalam kitab Tibyan dia sebut Amrod. Contoh Amrod, eh. Amrod ni maksudnya budak-budak kecil. Ha, sebab orang lelaki ni kadang ada, orang Arab dia banyak juga berlaku benda-benda macam ni kerana negara Arab, eh. Budak-budak lelaki yang baru umur darjah 3, darjah 4 ni kadang-kadang muka dia comel, kan? Muka dia cantik, kilat muka dia. Ha, kadang-kadang muka dia tu cantik macam nak sampai-sampai perempuan. Kadang kita tengok dia tu kita rasa bernafsu kadang-kadang. Tak. Ni dipanggil Amrod. Muda belia, budak kecil yang belia-belia ni kita tengok comel kita rasa bernafsu, cium dia pun kita rasa lain. Ni pun haram bagi orang yang bernafsu melihat ni. Kalau kita tengok dia tak bernafsu tak apa. Tapi ada orang yang Allah uji dia, budak kecil, lelaki comel pun dia rasa bernafsu, ada. Sebab tuan-tuan kita ni nafsu kita ni tak sama, kan? Orang lelaki ni ada Allah bagi nafsu dia kuat, Allah uji dia. Memang ada. Kan? Ha, ada orang Allah bagi nafsu dia biasa je. Ada orang langsung tak ada nafsu pun ada, kan? Ha, macam-macam jenis Allah buat, eh. Jadi bagi orang yang melihat budak kecil yang comel terasa rangsangan pada diri dia, dia haram tengok. Walaupun dia lelaki, haram tengok. Ha, begitu jugalah dengan maknyah-maknyah sekalipun. Walaupun dia lelaki boleh pegang tangan dia tuan-tuan, tapi kalau kita pegang ada nafsu, haram juga walaupun dia lelaki tuan-tuan, eh. Ha, tak boleh. Tengok muka dia pun tak boleh walaupun dia lelaki, haram juga, eh. Tak boleh. Ha. Begitu juga dengan budak kecil perempuan, kan? Kadang-kadang orang yang bila muda-muda macam saya ni kadang-kadang, eh, nafsu ni masih kuat, ya, kadang-kadang tengok budak yang baru darjah 5, darjah 4 ni pun kadang-kadang syaitan datang usik juga. Saya tu sedang bagi tahu tuan-tuan lah, saya sendiri rasa saya tak mampu nak lawan benda tu. Tapi kalau saya mengajar di sekolah darjah 2 ke darjah 3, saya tak tengok perempuan. Sebab kadang-kadang syaitan cucuk juga, comel perempuan ni, budak-budak perempuan ni kadang-kadang dia yang comel sungguh. Walaupun dia kecil tapi comel, eh, memang ada. Kadang-kadang kita tengok rupa tu ditutup juga oleh syaitan. Jadi lebih baik kita jauhkan pandangan mata kita, itu lebih baik. Kalau saya sendiri lah tuan-tuan, kalau tak rasa apa-apa, okey tak apa. Itu muhasabah masing-masing lah. Tengoklah keadaan diri macam mana. Dari segi kita melihat perempuan ni, ada tak tipu daya iblis dalam hati kita, ya? Ha, begitu. Dan saya nak pesan sikit lah tuan-tuan, kan ada kes ni, kes yang saya sendiri handle lah perkara ni. Anak-anak kita ni perempuan ni, cucu-cucu kita ni tuan-tuan, saya nasihatkan tuan-tuan, zaman sekarang zaman nak cari lelaki yang hati dia iman kuat susah. Bahkan guru-guru kita pun kadang-kadang, ni bukanlah saya nak menjatuhkan, tidak, eh, tapi ni dunia realiti akhir zaman. Kerana zaman hari ni penuh dengan teknologi, dengan TV, dengan internet dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kepala otak ni, kadang-kadang macam-macam benda-benda maksiat ada dalam otak ni. Dengan kecantikan wanita dan sebagainya, orang yang tak ke masjid dan sebagainya, kadang-kadang mereka ni tuan-tuan, ialah hati mereka ni kadang-kadang sanggup melakukan suatu perkara yang tak baik kepada anak-anak perempuan kita di sekolah. Ini yang saya baru-baru ni hadapi masalah besar ni lah, benda antaranya tuan-tuan ni. Saya nak sebut apa tuan-tuan, hari ni kita hidup dalam zaman yang penuh fitnah dan penuh dengan keadaan manusia-manusia yang jauh hati mereka daripada Allah dan penuh dengan hiburan memanjang sepanjang masa. Jadi kita takut berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada anak-anak kita. Jadi saya nak pesan kepada tuan-tuan, zaman hari ni kena pesan. Saya sendiri pesan anak saya, sebab saya ada seorang anak perempuan baru darjah 1, kan? Sebab perkara ni berlaku di mana-mana, kan? Berlaku di mana-mana tempat, ya? Yang mengandung darjah 5 baru-baru ni ada 2 sekolah, ya? Kadang-kadang cerita ni tak dibawa kepada media kerana nak, tak nak benda ni jadi rosak kepada sistem perguruan dan sebagainya. Tapi kami guru-guru tahu tuan-tuan, ya? Dan yalah, kadang-kadang ada kes yang guru besar tak sanggup nak menerima bagai-bagai apa orang kata
daripada polis, PPD semua datang, jadi mereka kadang selesaikan dalam dalaman saja, eh ha, begitu. Cuma saya nak sebut pesan anak-anak tuan-tuan supaya mereka ni berjaga-jaga, jangan biarkan guru-guru lelaki pegang tangan mereka, pegang pipi mereka dan sebagainya. Walaupun mereka ni masih dah jam 4 dan jam 5, ajar mereka sensitiviti dengan lelaki. Kalau guru, kalau saya di sekolah tuan-tuan, dah jam 2, dah jam 1 saya tak bagi salam dah dengan guru lelaki. Nak salam ustaz, nak salam, tak apa, awak perempuan, awak tak boleh salam dengan saya. Kadang-kadang budak kecil ni, dia satu, dia suka keliling kita tuan-tuan. Saya ajar, saya kata, awak budak perempuan tak boleh rapat-rapat dengan orang lelaki. Eh, kami kan kecil lagi ustaz. Kita terbiah daripada kecil lagi. Supaya mereka ada rasa sensitif dengan lelaki daripada dah 7 tahun, mereka dah faham tentang hubungan antara lelaki dan perempuan. Bukan dah sampai dah 5 baru nak ajar. Dan tuan-tuan pesan kepada anak-anak tuan-tuan ni, kadang-kadang ada cikgu-cikgu lelaki yang suka pegang pipi, pegang tangan, gosok badan dan sebagainya. Ajar mereka supaya jangan mudah untuk menerima benda-benda begitu. Kalau ada, buat aduan. Sebenarnya dalam sekolah haram tak buat benda-benda begitu. Tapi yalah, benda ni kita kata ialah nafsu dalaman. Ya. Kadang-kadang syaitan merosakkan hati ni, berlaku peristiwa yang tidak diingini. Ya. Berlaku di sekolah-sekolah. Kita harapkan guru mendidik anak-anak kita. Tapi akhirnya guru terlanjur dengan anak-anak kita. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan, pesan anak-anak tuan-tuan. Ya. Yang kecil-kecil ni, kerana mereka tak tahu. Mereka ingat cikgu pegang-pegang ni tak ada apa-apa kan. Ha, sebenarnya benda tu mendatangkan syahwat lah sebenarnya. Budak gosok tangan, gosok belakang dan sebagainya. Ha, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi anak kita insya-Allah. Ya. Dan seperti melihat akan aurat-aurat lelaki pun haram. Ya, tengok lutut orang lelaki, tengok pusat orang lelaki pun haram. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Sentiasa kita nak jaga mata kita ni tuan-tuan ya. Dan lazimkan sentiasa istighfar kepada Allah. Ya. Istighfar ni adalah kelaziman bagi para-para wali Allah. Siapa yang nak jadi kekasih Allah, dekat dengan Allah, mesti mulut sentiasa rajin istighfar. Bahkan istighfar yang dilazimkan oleh para-para wali Allah ni, bukan istighfar dengan perkara-perkara yang besar. Perkara kecil pun ajak istighfar. Tuan-tuan, dalam sembahyang, hati kita lari, terus astaghfirullahalazim, ya Allah, aku lalai. Dan sembahyang, ya tak layaknya aku, ya Allah. Nah, begitu, tuan-tuan ni. Istighfar ni menjadi kelaziman bagi para-para wali Allah. Dan tuan-tuan minta Allah sekalian, bagi para wali Allah yang sentiasa ada sifat musyahadah dalam hati dia dalam menyaksikan Allah, dilupa untuk memandang kepada Allah, di istighfar astaghfirullahalazim. Dia terpandang saja makhluk, lupa melihat Allah yang mentadbir makhluk, di istighfar. Ni kelaziman orang-orang para wali Allah yang sentiasa musyahadah kepada Allah, tuan-tuan ya. Dan kalau kita dalam zikir kepada Allah dalam kereta, hati kita lalai jauh lama tak ingat Allah, astaghfirullahalazim. Ingat Allah balik, Allah, Allah, Allah gitu tuan-tuan ya. Maksudnya istighfar ni adalah kelaziman bagi para-para wali Allah, daripada sekecil-kecil perkara, daripada sekecil-kecil martabat sehinggalah setinggi-tinggi martabat, istighfar ni kelaziman bagi para kekasih Allah tuan-tuan ya. Jadi lazimkan istighfar. Sebab kita ni manusia memang akan tak lari daripada kesalahan mata kita, mulut kita dan sebagainya. Cuma bila kita terlanjur, cepat balik kepada Allah. Ini sifat orang mukmin ya. Ha, jangan biar, ini sifat orang munafik. Orang fasik hati dia, dia akan biar saja dosa maksiat yang dilakukan. Ini orang yang hati tidak hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin terbuat dosa, rasa hati terus sakit dan terus kembali kepada Allah. Ini orang mukmin. Ini sifat orang mukmin yang kita boleh kenal ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Ini adalah firman Allah ataupun suruhan Allah kepada kita kaum orang lelaki eh? Dan sebenarnya firman Allah di bawah ni pun sama untuk orang perempuan ni, tapi tak sebut dalam kitab ni. Sambungan ayat ni, sebelum ayat ni, قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن, ada ayat ni sama juga ya eh? Cuma dalam kitab ni disebutkan untuk orang lelaki, maksudnya merangkumi untuk orang perempuan sekalilah. Sama saja. Orang perempuan pun haram tengok orang lelaki dengan sengaja. Eh? Tengok hero-hero Korea hari ni. Allah, budak-budak kita suka benar tengok Korea. Sebab apa? Handsome tuan-tuan. Kan? Dia tak minat tengok orang, minta maaf cakap lah, yang gelap-gelap, yang nego. Tak nak. Dia nak tengok yang putih-putih, yang comel-comel kan. Nak letak dekat gambar apa, profile dia dan sebagainya. Allah, jadi kepo Allah. Dunia hari-hari ini sungguh-sungguh tuan-tuan merosakkan anak bangsa kita tuan-tuan.
jagalah, sayangilah anak-anak tuan-tuan, bawalah mereka, bimbinglah keluarga kita ke jalan yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah keluarga kita keluarga yang bahagia, insyaAllah tak akan berlaku pertelingkahan dan sebagainya bila anak bini kita semua kita bawa menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi orang perempuan pun haram juga tengok lelaki yang handsome-handsome, yang cantik-cantik pun haram, tak boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bersabda olehmu wahai Rasulullah, maksudnya katakanlah olehmu wahai Rasulullah, kata Allah. Kul ni maksudnya Allah khitabkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahulah kamu bagi sekalian orang yang beriman, kata Allah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada semua orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ayat ni untuk orang yang beriman saja. Ayat ni untuk orang yang benar-benar hati nak dekat kepada Allah. Kalau orang tak beriman, cakap macam ni dia tak rasa apa. Sebab hati dia mati, hati dia tak hidup. Kita cakap begini pun dia tak akan ikut. Ya? Orang beriman, dia pasti akan ikut. Ya? Ha, jadi Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Allah minta supaya kita jangan lihat pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Okay, baik. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj. Jaga mata dan jaga faraj mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dia. Dan yang demikian, iaitu memelihara itu lebih baik bagi mereka. Zalika azka lahum, maksudnya yang demikian lebih menyucikan mereka. Azka ni maksudnya lebih membersihkan mereka, lebih baik bagi mereka. Jaga mata hati, jaga mata zahir, mata hati akan bersih. Itu maksud dia. Menunjukkan pandangan mata akan menjaminkan kebersihan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan di sini. Daripada bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui. Bila mata kita melihat perempuan, apa terdetik dalam hati kita, nafsu kita, Allah tahu bagaimana rangsangan dalaman hati kita. Allah maha mengetahui. Walaupun dari segi zahir tak nampak apa-apa, mata melihat perempuan saja, tapi Allah tahu apa yang bermain dalam fikiran kita, apa yang terbayang dalam fikiran kita, apa yang sedang berlaku dalam hati kita ketika mana kita melihat orang perempuan. Wallahualam, tuan-tuan ya. Dan saya nak sebut ayat ni tuan-tuan, kenapa Allah gabungkan antara mata dengan faraj. Tengok ayat ni, Allah kata jaga mata kemudian jaga faraj. Kenapa? Kerana nafsu syahwat, faraj di bawah akan menjadi kuat dengan penglihatan mata yang tidak dijaga. Maksudnya faraj akan dapat ditunduk dengan menjaga mata. Hari ni kenapa orang yang sudah berkahwin tapi rasa tidak bahagia dengan isteri dia? Kerana mata dia tak jaga daripada melihat perempuan-perempuan selain daripada isteri dia. Seorang syekh di negara Arab ditanya, wahai syekh, kata dia, kenapa aku ni sudah berkahwin tapi aku rasa nafsu aku masih kuat dengan wanita-wanita? Kata syekh, kerana kamu tak mensyukuri nikmat mata yang Allah beri wanita, isteri itu sebagai nikmat mata kamu untuk kamu lihat yang halal. Kata kamu lihat yang haram, maka Allah balas daripada dosa kamu itu dengan ujian syahwat kamu begitu kuat dengan wanita, tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya faraj ni boleh dijaga dengan menjaga mata. Daripada mata yang kita lihat, kopi rupa perempuan masuk akal, masuk hati, dan akhirnya pergi kepada syahwat, dan akhirnya pergi kepada perzinaan, tuan-tuan. Dan haram bagi orang lelaki bila dia bersama dengan isteri dia, dia terbayang dengan wanita di luar sana yang dibayangkan dalam akal dia. Kalau begitulah yang dia buat, haram berdosa besar, hukum berzina. Berzina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bersama dengan isteri dia, bayang akal dia perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ditengok di luar sana, haram besar-besar, tuan-tuan ya. Sebenarnya apa yang Allah kurniakan kepada kita sudah cukup indah sebenarnya ya. Tetapi oleh kerana kita tidak menjaga yang haram daripada mata kita ni, jadi kita tak nampak kecantikan isteri kita kerana kita sudah melihat kecantikan-kecantikan luar yang haram sebenarnya, tuan-tuan ya. Jadi itu sajalah ya, kuliah kita untuk hari ini, dan kita akan sambung dan yang seterusnya ada pada ayat yang mengajar kelakuan tu ya. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah tempat kita mengadu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sajalah
yang boleh memberi kekuatan kepada kita untuk menjaga mata kita, tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, tuan-tuan belajar tasawuf, jangan sekali rasa tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu nak tundukkan pandangan mata. Jangan sekali rasa aku ni ada iman, aku ni ada ilmu, aku boleh jaga mata aku daripada melihat perempuan. Tidak, tuan-tuan. Kalau Allah tak bantu, ilmu setinggi gunung pun takkan dapat mampu diamalkan. Tuan-tuan, kita mengaji tasawuf setinggi mana pun, jangan lupa untuk bergantung bermohon kepada Allah. Tiada daya upaya kita melainkan kita sentiasalah lemah dan hina dan sentiasa mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nasihat saya, tuan-tuan. Mohon banyak-banyak kepada Allah agar kita mampu menundukkan pandangan mata kita daripada melihat yang haram, kerana taufik hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bersama dengan kita, kita boleh tinggalkan segala yang haram, insya-Allah, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.